Oke, okay, halo semuanya kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Nah, kali ini saya berada di jembatan Kretek 2 yang ada di imbantul Jembatan ini belum lama juga diresmikan oleh presiden kita. Nah, di depan saya ada Politron Fox R yang sedang viral karena subsidinya paling cepat dibandingkan motor listrik lainnya. Karena si Politron Fox R ini yang sudah subsidi itu hanya menunggu 4-3 eh, atau sampai 4 hari saja, unitnya sudah bisa datang di rumah tanpa ribet atau syarat apapun. Syaratnya hanya KTP saja, jadi eh, tinggal WA saja di salesnya, kalian ngirim KTP-nya, muncul invoice, lunas, habis dari lunas kalian nunggu 4 hari dari itu atau 3 hari dari pelunasan kalian sudah mendapatkan unitnya di depan rumah. Sedangkan untuk unit yang lain atau merek yang lain belum bisa secepat Polytron. Nah, apalagi sekarang subsidinya akan berubah yaitu dari satu KTP satu unit motor listrik. Nah, kita akan membahas spesifikasi dari Polytron Fox R ini. Ternyata teman-teman sudah tahu ya, Polytron Fox R ini baru satu-satunya unit yang dimiliki oleh Polytron. Karena ini kedua yaitu T-Rex, yaitu dari Polytron juga, sudah launching di tahun 2022, tapi masih dalam uji coba. Nah, tahun ini katanya nih sudah akan mau dijual bebas. Oke, kita lihat e, spesifikasi dari Polytron ini ya. Ini menggunakan e, windshield-nya itu besar. Ada beberapa kasus itu ininya patah yang generasi pertama alias yang pembelian di tahun 2022 ini banyak yang patah karena ini cukup tebel dan berat juga jadi kalau banyak melewati jalan berlubang atau jalan yang keriting ini akan mudah pecah di bagian kaki-kakinya kaki-kaki wisitnya ini terus yang depan kita lihat yang depan yang depan itu ada lampu alisnya nih ada lampu alisnya bawaannya sudah LED lampu utamanya juga sudah menggunakan LED juga nah warnanya itu ada beberapa kalau ini kan merah doff ada juga merah glossy ada kuning glossy ada hitam glossy hitam doff atau abu-abu grey dan putih juga ada nah di polytron ini untuk dudukan 4 nomornya ada di bagian depan Nah ini sama di batch pertama itu Dia mudah patah karena konstruksinya ini kurang bagus Tapi ini batch kedua Unit ini adalah batch kedua Jadi sudah ada banyak uh, perbaikan dan revisi di bagian yang mendapatkan minusnya itu Terus ini menggunakan ring 13 12 Politron karena TKDN-nya tinggi Karena ini pelet buatan made in Indonesia karena ini dibuat khusus untuk Polytron yang 13 dengan profil ban 110 per 70 ring 13 ini adalah velg e, tapak lebar ya ini cukup besar juga nih ini cukup besar juga untuk ukuran pelek standar tapi ini cukup lebar juga makanya e, dia cukup enak juga untuk belak-belok cuman untuk ban orinya ini ini bawa bawaan juga dari politronnya sama ini juga made in Indonesia jadi TKDN tertingginya si politron ada di bagian velg dan bannya tapi rata-rata pada diganti sih karena biar dapat ini kan terlalu kotak ya banyak terlalu kotak diganti ya agak kesini ya agak donat gitu dia lebih enak untuk corneringnya Oke, terus kita beralih ke bagian samping sini. Cuma di bagian samping ada post step, tapi ini post step ini sudah digeser ke bagian belakang. Karena bagi penumpang itu kalau post stepnya ada di sini, ini cukup jauh dari penumpang. Apalagi yang berbadan pendek ya, jadi kalau pendek agak kakinya terlalu selonjor sampai ke sini, jadi agak pegel, cepat pegel juga. Makanya rata-rata pada digeser di agak ke belakang, nah, ini baru enak untuk si penumpangnya. Nah, di bagian depan ini ada eh, tempat untuk kakinya, kaki si drivernya. Jadi kalau saya tinggi 170 agak apa ya, kakinya agak naik gitu. Jadi mengantisipasinya yaitu kakinya bisa berseluncur di bagian sini. Dan ini ada emblem politronnya, masih orinya juga. Terus ini ada bagian chargernya. Chargernya ini menggunakan M23. Chargernya ini M23 dengan ke kemampuan charger 10 ampere jadi sekitar 900 -an watt lah jadi untuk teman-teman yang rumahnya 100 VA sudah bisa tapi harus memang ada pengurangan penggunaan listriknya ke bagian sampingnya bagian sampingnya standar ini bisa dikatakan kurang kokoh ya Kalau menurut saya Karena ini terlalu kecil pipanya Tapi ini ada sistem cut-off-nya Ketika standar ini Di beginian di, di Nah ini kan ada cut-off-nya Di bagian speedometer Nanti kita lihat Ini mirip seperti Honda Jadi cukup safety juga Cuman anehnya adalah Dia ketika naik Nah ini nabrak, nabrak ini, ini luka nih karena kena dudukan si pernya ini nah dia nggak bisa lurus karena nabrak ini aneh juga sih ya padahal ini ada stoppernya nih nah stopernya belum sampai stoppernya dia sudah berhenti karena dia nabrak di bagian sini ini ini termasuk e, minus ya masukkan untuk supaya bisa diperbaiki lagi lanjut bagian belakang Oke, di bagian belakang ini ada emblemnya Fox R Electric. Ini cukup bagus juga karena dia e, timbul dan dia chrome. Di dalamnya ada warna biru, jadi biru itu khasnya kendaraan listrik ya. Jadi ini cukup keren juga bagi saya. Terus font-nya juga keren. Terus yang bagian sini nih, ini tutup armnya. Uh, saya pernah mereview juga Polytron ini ketika di acara Gias ya ini saya sudah bisa pegang unitnya memang belum berubah dari pertamanya menurut saya ini kurang apa ya kurang estetik ya terlalu lebar karena si armnya politron itu dari sini jadi politron armnya dari sini sampai ke belakang itu juga agak 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 di luar kebiasaan ayah eh, di luar biasanya ya karena biasanya kan arm di sini Nah, dia dari depan situ Nah, ini jelek menurut saya Kurang estetik Terus bagian soknya juga sama Bagian soknya ini kan biasanya Sok itu kan sejajar dengan Sumbu as roda ya Kalau dia enggak, dia lebih mundur Dari sumbu as roda Karena di Bagian atasnya Untuk dudukan soknya ada, ada tepat di atas Sumbu asnya Kenapa enggak bagian maju depannya nah, Jadi kalau agak maju gini kan lebih lebih enaknya karena ini terlihat kosong sekali bagian sini dan box baterainya itu familiar sekali untuk tikus karena tidak ada penutupnya dan familiar juga untuk air ketika uji itu bisa masuk ke sana karena dia itu tidak ada tutupnya sama sekali oke lanjut ini bagian BLDC nya ini menggunakan GS motor nih marknya GS motor termasuk BLDC yang cukup bagus ya sudah banyak digunakan beberapa merek juga ini yang 13 dengan ban 130 per 70 ring 13 dengan dinamo 3000 watt dengan peak powernya sekitar 6000 watt oke lanjut di bagian samping ada mata kucingnya mata kucing ya ini kalau di Eropa sih harus menggunakan seperti ini Terus selanjutnya bagian belakang. Nah di bagian belakang ini ee, menurut saya seleburnya kurang saya selebir, bentuk seleburnya itu bagus cuman ini terlalu panjang jadi nggak kelihatan panci tapak lebarnya. Ini kan tapak lebar bawahnya. Besar, lebih besar daripada depan jadi ee, kurang kelihatan. Jadi ada yang dipotong biar agak kelihatan roda ya. Bagian belakang ada mata kucingnya dan ini stop lampnya ini lampu kota ini DRL seperti ini terus ini lampu remnya saya coba rem nah lampu remnya ada di bagian bawah sini nah sayangnya adalah sennya ini masih menggunakan bulam masih menggunakan bulam biasa belum menggunakan LED dan ini tipenya BA15 berapa gitu itu mirip dengan sennya mobil bukan pakai T10 atau T15. Lanjut, bagian atas. Nah, di bagian atas ini untuk handle-nya, bracket belakang ini mirip dengan BCE Jadi ada covernya, ini, ini plastik ya covernya. Tapi bawahnya ini besi. Bawahnya besi. Coba kita lihat di bagian bagasinya. Oke, bagian bagasinya ada MCB-nya. MCB-nya ini yang pernah saya review MCB terbesar yaitu 100 ampere. Nah, minusnya lagi si Polytron ini susah coknya buat dikancingkan makanya ada beberapa busa yang buat ganjel biar mudah mengancingkannya ke bagian sini. Ini chargernya. Oh, kita tadi belum menyampaikannya. Nah, ini chargernya. 84 volt 10 ampere. Jadi dia 84 volt 100 ampere ini cukup untuk dari 0 sampai 100% cukup memakan waktu sekitar 4 jam jadi lumayan cepat juga sih. Cuma memang tidak ramah untuk di meteran yang buatnya kecil karena dia memakan sekitar 900-an watt. Di bagian di bagian speedometer ini ada P, ada baterai, ada trip, ada odo. Ini keterangan handbrake ketika jirim dia nyala, nah, nah, nyala. Terus ini, nah ini post tab. Coba saya turunkan uh, standar sampingnya. Nah dia nyala. Meskipun dia nanti sudah ready, nah ini coba saya ready. Jadi tidak bisa digas. Nah kan, tidak bisa. Nah ini adalah mode D. D ini mentok sekitar eh, 50 an km per jam. Kalau yang S, ini S. Ngalah nggak ya? Ini mode D. Ini mode D, terus ini mode S. Mode S ini bisa eh 95 km per jam. Nah, kemarin saya sudah mencoba ketika di speedometer ini 50 km per jam dia di GPS 47 46 sampai 47 jadi selisih 3 sampai 4 km dan itu wajar itu juga sama selisihnya dengan motor bensin lainnya jadi ini speedometer sudah real dan untuk tripnya trip ini kita gunakan e, ketika kita jalan jangan e, bisa mengetahui tripnya di sini ini odonya dan ini bisa terekod juga di aplikasi nah nanti akan saya perlihatkan di screen recordnya untuk aplikasinya terus bagian sini ini ada indikator throttle-nya kalau ada masalah dengan throttle-nya terus ini bagian M ini ini BLDC-nya kalau ada trouble dengan BLDC-nya dia akan menyala ECU ini adalah kontrolernya jadi kalau controller panas atau error dia akan menyala. PLD-nya juga sama. Ketika PLD-nya terlalu panas, dia akan menyala. Ketika nyala ya kita harus beristirahat dulu. Terus ini ada lampu eh, kode lampu menyala. Di sini ada lampu sennya. Nah, hijau seperti ini. Ini sudah full LED semua untuk speedo meternya. Nah, bagian bawah nih kita lihat bagian bawah. Ini kayak ada kotak tapi nggak ada isinya ini nggak bisa dibuka jadi kita harus buka pelan-pelan pakai obeng gitu tapi dia bolong ke sana ada beberapa temen yang membuat 3D printingnya untuk tempat air minumnya ini charger terus ini penggunaannya kayak seperti beban tekanan angin dan sebagainya sini ada pocketnya cuman nggak terlalu luas anehnya tuh sini ada pocketnya nah enggak bisa buat neraka, apa pak kecuali HP terus ini kuncinya sama sih seperti motor motor listrik lainnya nggak ada bedanya sama sekali terus kalian di bagian handle kanan Polytron Force R ini sudah cakram depan belakang ini masternya terus ini katanya kalau terjadi error di bagian motor ini ditekan lama katanya sih reset ECU nya ini mundur mundurnya itu harus ditekan sambil digas itu baru bisa mundur. Ini untuk lampu kota, lampu utama on off-nya ya. Terus ini mode, S itu untuk memindahkan mode. Ini tombolnya masih kosong nih, belum terpakai. Terus bagian kiri. Bagian kiri ada e, masternya juga karena ini untuk bagian rem belakang. Lalu di sebelah holder kirinya ini ada ini tombol hazard-nya ini terus ini tombol jarak jauh jarak dekat dan dia ada pas nih kalau kita tekan ke bawah nah pastinya seperti ini dia bisa nyala ketika lampu sudah dihidupkan tapi kalau lampunya belum dihidupkan dia tidak bisa pas keren ya ini bawaan loh terus ini sen sendnya masih biasa yang belum model pencetan jadi kadang lupa ini masih sen atau tidak gitu ini P. Nah, Fox R ini baru bisa jalan ketika tombol P ini ditekan. Jadi baru ready ketika P ini ditekan. Jadi kalau kan ada motor listrik yang ketika direm aja udah bisa ready. Kalau ini enggak direm berapa kali pun tetap enggak bisa ready kecuali P-nya ditekan. Jadi tombol klaksonnya. Oke, okay, saya tinggi 170 cm atau 171 lah ya. Untuk posisi lutut saya ini eh, lebih naik. Jadi kurang nyaman sebetulnya, cuman nggak senaik motor listrik lainnya. Nah, ketika belok, nah ini. Kadang ketika pas belok itu setang ini nyampe ke, nah ini, nabrak lutut. Karena kalau terlalu gini banget nggak enak. Jadi kadang naiknya gini, nah, ini nabrak itu kelemahannya jadi bagian jok ini kurang naik sekitar 8 sampai 10 cm lah ya supaya lebih nyaman oke jika teman-teman pengen agak enakan untuk tinggi seperti saya ini memang kakinya harus uh, ke depan seperti ini baru kita bisa nyaman dalam berkendara terutama duduknya juga harus uh, di bagian tengah seperti ini jadi ini sudah sudah enak sih untuk Rating posisinya. Nah, mungkin seperti itu terkait Polytron Fox R yang subsidinya tercepat daripada merek yang lain. Tentunya PR-nya tadi sudah saya sebutkan. Oh, tambah satu lagi, sok depan dan sok belakang itu keras. Wajar. Kenapa saya mengatakan wajar? Karena di beberapa merek motor listrik memang 80 soknya itu Keras bagian depan ataupun bagian belakang. Kalau fox r ini, bagian depan belakang itu keras semua, jadi perlu ada revisi di bagian soknya. Oke, mungkin itu e, untuk gasnya. Ketika digas, dia sudah halus, jadi PLN cuma sok. Kalau menurut saya, sama tempat duduk. Mungkin itu saja dari saya terkait review Polytron Fox R bagi teman-teman yang ATP-nya mungkin belum bisa mendapatkan subsidi. Tunggu saja karena mungkin di bulan September atau Oktober itu sudah berlaku subsidi satu KTP satu polis. Jadi tanpa syarat apapun hanya menggunakan KTP saja. Jadi intinya ya tinggal bersabar saja. Mungkin itu saja eh, review hari ini. Terima kasih dan dadah.